Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi an'ama alaina bi irsali khairil maulud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin afdali man fil wujud wa huwa sahibus syafa'atil udhma wal maqamil mahmud wal liwa'il ma'gud alladhi amara ummatahu bis sabri alal mafgud wal ridha bil mawjud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syakiyin wa mas'ud wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil maw'ud amma ba'an. Yang saya muliakan guru kita Al-Habib Maulana Habib Lutfi bin Yahya, semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah, panjang umur, sehingga selalu dapat membimbing kita semua. Amin Allahumma. Dan juga kepada para kiai, para alim ulama, para hadirin hadirat, khususnya kepada Sohibul Bait Bapak Haji Hariri beserta keluarga, dan juga kepada keluarga Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Munirah rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita dapat bersama-sama berzikir, bersolawat, memuji Allah, memuji Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Saya yakin jenengan sedaya sing rawuh teng mriki termasuk tiang soleh lan solehah. Amin. Mergo jenengan seneng kumpul karo wong soleh, senang berzikir dengan orang-orang soleh, senang bersolawat bersama dengan orang-orang soleh, dan ini termasuk min alamati sa'adah, salah satu kebahagiaan, yaitu ketika kita dapat berkumpul dengan para orang-orang soleh dalam keadaan ingat kepada Allah dan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Para hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, beliau memberikan pesan kepada kita semua, wasiat untuk kita semua. Selain dari kewajiban yang harus kita kerjakan, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau Rasulullah berpesan kepada kita ada 6 perkara, yang mana jika 6 perkara ini kita amalkan dengan baik, dengan istiqomah, maka insyaallah kita akan menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah, mendapatkan kebahagiaan fid dini wad dunya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Amin Allahumma amin. Yang pertama ialah zikrullah. Kita senang berzikir kepada Allah, senang muji Gusti Allah, eling karo Gusti Allah di mana saja kita berada. Mengapa? Karena dengan zikir hati akan menjadi tenang dan tenteram. Dengan zikir hati akan bercahaya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tenteram.
Pada hakikatnya manusia yang hidup di dunia ini itu dalam keadaan lalai, dalam keadaan rugi, dalam keadaan tertipu, kecuali orang-orang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, paringi kula nasihat Kanjeng Nabi." Apa jawab beliau? "Ij'al lisanaka radban an dzikrillah." Jadikan lisan kamu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bikatsrati shalah 'ala Nabi Muhammad. Ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, perbanyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saja kita berada. Kita di kantor baca solawat, di kendaraan baca solawat, ketika kita bekerja selingi dengan solawat, berdagang juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tidak bisa solawat yang panjang, cukup dengan solawat yang pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka insya Allah solawat kita akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu solawat yang kita baca akan dibalas 10 rahmat oleh Allah. 10 salawat kita baca akan dibalas 100 rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah seperti solat, puasa, ya haji, itu tidak butuh bagi Allah untuk dikerjakan kecuali satu anjuran perintah, yaitu perintah solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Rasulullah, terlebih dahulu Allah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan zatnya untuk bersalawat kepada Rasulullah supaya tidak ada manusia yang beranggapan, ya, supaya tidak ada manusia yang beranggapan bahwasanya Rasulullah niku butuh terhadap salawat kita, ya. Dengan salawat Allah kepada Rasulullah ini menunjukkan apa? Cukup bagi Rasulullah kemuliaan dengan solawat Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Allah bersolawat kepada Rasulullah, kalau sudah malaikat bersolawat kepada Rasulullah, maka apa arti solawat kita kepada Nabi Muhammad? Namun Rasulullah sayang kepada kita. Rasulullah selalu ingat kepada umatnya sehingga beliau memberikan kabar gembira, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali Allah akan membalas 10 rahmat. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail. Napa qiyamul lail? Tangi bengi. Senang tangi bengi, Pak Bu? Nopo sing dilakoni? Tangi, ngoyo, bar ngoyo turu meneh. Mboten. Wudu bar wudu salat. Qiyamul lail, salat tahajud, salat witir, salat hajat di malam hari, waktu yang sangat mulia. Waktu yang diturunkan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di sepertiga malam Allah menurunkan rahmatnya. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustawfirin hal min ta'ib hal min talibi hajatin fa'uni lahul matalib. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat maufiranya, hal min sa'ilin fa'utiyahu hal min mustawfirin fa'awfira lahu.
Ayo sapa sing kepengin ampunan kula bakal ampuni dosa-dosane. Ayo sapa sing duwe hajat kula bakal penuhi hajatnya. Hal minta ibn fa'atubu ilaih, sapa sing taubat kula bakal terima taubatnya. Saya akan hapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana kemuliaan Allah, rahmat kasih sayang Allah yang Allah turunkan khususnya di waktu malam. Ayo sapa sing pengen ampunan, ayo sapa sing kepengen hajat, ayo sapa sing duwe donga, sapa sing duwe dosa, kula bakal ngapura dosa-dosane. Kula bakal kabulkan doa dan hajatnya ini. Namun sayang, banyak di antara kita yang menghabiskan waktu malamnya terkadang untuk maksiat, kadang sampai untuk apa turu sampai kebablasan subuh ini kelewatan. Sehingga diceritakan ada seorang cerita niki manten anyar. Bengi-bengi sing wedok niki tangi wudu nggih. Baru wudu salat. Bar salat niku donga. Du napa dungane? Nek cara Arabe niku ana ya Allah, ana ya Rabb. Kula ya Allah, kula ya Rabbi. Sampai husuk, sampai nangis nih. Dirungokke karo bojone sing lanang, diperhatikan, dirungokke, wah, mosok ana donga cuma kula, kula, kula ngoten. Boten wonten donga sing liyane. Arep takon isin mergone manten anyar, kan biasa. Di malam yang kedua diperhatikan lagi. Yang perempuan bangun salat, bersalat donga, dungane napa? Kula ya Allah, kula ya Rabbi, kula ya Gusti. Di malam yang ketiga diperhatikan, ya tetap selesai sholat tahajud, napa dungane kula ya Allah, kula ya Rabbi, sampai nangis. Akhirnya bojone isu-isu niku suwan teng kiai ini, kiai, kula niki duwe bojo kok ketok aneh ya, lho napa kok aneh? Nek bar sholat niku dungane namung napa kula ya Allah, kula ya Rabbi, kula ya Allah, kula ya Gusti. Mesem sing kiai ini niki. Akhirnya kiai-kiai ini maringi nasihat, jenengan ngerti bojomu niku termasuk ahli ibadah, ngerti agama. Napa sebabe? Karena di waktu sepertiga malam Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan kasih sayangnya. Allah berkata kepada para hamba-hambanya, hal min mustaufirin fa'afirolahu, ayo sopo sing kepengen ampunan, kulo bakal ampuni tuso-tusoni. Bojomu jawab, kulo ya Allah. Hal min sa'ilin fa'utiyahu, sopo sing duwe hajat, kulo bakal penuhi hajatnya. Bojomu jawab, kulo ya Allah. Sopo sing duwe tuso, kulo bakal ngapura tusoni, kulo ya Allah. Sopo sing duwe tungo, kulo bakal ijabah tungoni, kulo ya Allah. Inilah bagaimana begitu mulianya sholat bengi. Sehingga disebutkan juga dalam hadis, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengangkat hambanya menjadi walinya, menjadi kekasihnya kecuali waya bengi. Niki pelantikan wali Allah, pelantikan Gusti apa? Wali Allah niku kekasih Allah waya bengi. Ya. Beda dengan pelantikan-pelantikan yang lain. Ya, pelantikan bupati kira-kira bengi-bengi wonten mboten? Nggih, jam 2 bengi. Dereng wonten, dereng krungu kula niki. Tapi pelantikan waliullah tidak sembarangan Allah melantik. Tidak sembarangan Allah ngangkat, Allah milih. Kecuali orang-orang yang benar-benar ahli ibadah, istigoma ibadah. Di antaranya istigoma sholat bengi. Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu, beliau pantas dikatakan mendapat gelar Sultanul Aulia, rojoni poro wali. Mengapa? Disebutkan dalam manaqibnya, kana radhiyallahu anhu yusolli subha biwudu'il isya bimudda arba'ina sana. Beliau niku sholat subuh kelawan wudu'i isya selama 40 tahun. Gini ki pantas saben bengi boten pernah sehari. Pantas kalau beliau niki diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada misalnya sekarang wong ngaku wali tapi boten pernah sholat bengi, niku duduk wali niku, wali murid, wali nikah, akeh.
Tapi waliullah niku benar-benar melaksanakan perintah Allah, menjauhi larang Allah, dan mengikuti dan memakmurkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, qiraatul Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an, gemar membaca Al-Qur'an. Ini yang akan membawa kebahagiaan bagi kita. Alhamdulillah, di sini ada pondok pesantren Al-Munirah, pondok pesantren khusus nopo tahfidzul Qur'an. Tadi telah kita lihat bersama-sama bagaimana anak-anak didik dari santri Al-Munirah membacakan lantunan ayat Al-Qur'an, begitu indahnya, begitu merdunya disampaikan. Di apa, ada juga yang khataman bil ghaib bin nadhar. Ini menunjukkan apa? Dengan Al-Qur'an seseorang mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu dari Allah. Ahlul Qur'an hum ahlullah wa khasatih. Wong-wong sing ahli Qur'an niku mereka yang benar-benar diberi pandangan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Kanjeng Nabi sampai dikatakan kana khuluquhul Qur'an. Akhlakipun Kanjeng Nabi niku nggih Al-Qur'an. Sampai dikatakan beliau niku Al-Qur'an yang berjalan. Mengapa? Karena semua perintah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an semuanya dikerjakan oleh Rasulullah. Yang dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an semuanya ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau dikatakan kana khuluquhul Qur'an. Para sahabat Kanjeng Nabi, sahabat Ansor Muhajirin, wonten sing ahli tani nggih wonten. Ahli dagang, ahli bisnis, ekonomi, tapi mereka tidak pernah meninggalkan Al-Qur'an. Mereka berdagang kadang nggih maca Al-Qur'an. Wonten sing menghafalkan Al-Qur'an, ada yang menelaah Al-Qur'an, ada yang mengkaji, merenungkan Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Setiap turun wahyu dari Allah kepada Kanjeng Nabi, sahabat niku mendengarkan ayat suci yang turun, gemetar tubuh mereka, bercucuran air mata mereka dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar niku saben mlebu omah niku sing digoleki pertama niku napa Al-Qur'an. Duduk panganan, di panganan. Wonten-wonten panganan, bojone diseneni. Piring diuntalke, pecah. Wah, ini. Tapi beliau Sayyidina Umar mlebu omah di Al-Qur'an. Diambil enggak ketok sak lembar, rong lembar dibaca. Setelah itu ditemui keluarganya, inilah sahabat Rasulullah. Ya. Begitu dengan sahabat-sahabat yang lain. Bagaimana mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Maka dari itu hidupkan rumah kita. Kata beliau Rasulullah, nawwiru buyutakum bisolah wa qiraatil Qur'an. Cahayailah rumah kamu dengan solat dan baca Al-Qur'an. Ajarkan anak-anak kita tentang Al-Qur'an. Jangan sampai anak-anak kita tidak bisa baca Al-Qur'an. Banyak orang tua yang berkata kepada anaknya, nak sing rajin sinauni belajari. Ben dadi anak sing pinter. Ini bagus. Tapi sedikit orang tua yang memperhatikan apa? Nak sing rajin sholati. Nak sing rajin moco Al-Qur'an. Ben dadi anak sing soleh-soleha. Ini kan banyak orang tua yang meninggalkan seperti ini. Sehat seperti ini. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yeah, bikasratis sodakoh, yeah, seneng sodakoh, gemar bersodakoh. Yeah. Mengapa disebutkan dalam hadis bahwasannya setiap hari ada dua malaikat yang turun ke bumi. Kalau ada hamba Allah yang mana dia mampu tapi dia berat bersodakoh, ditungakke kare malaikat sing siji niki. Napa tunggone Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang tidak mau bersedekah dengan hartanya kebangkrutan, kemelaratan. Akan tapi jika ada orang yang bersedekah, dia mampu, senang sedekah, sergap sedekah, istighomah sedekah saben dino, ditungakke kare malaikat sing siji niki. Napa tunggone Allahumma ati munfiqon halafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah ini ya Allah balasan, ganti, ganjaran yang berlipat ganda keberkahan niki. Sing dungake sapa? Para malaikat duduk manungsa. Niki. Di saat kita gemar bersedekah setiap saat, ya, setiap hari istighomah sekalipun sedikit,
Ahabbul a'mal illallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah niku amalan yang sekalipun sedikit tapi istiqomah. Niki sodakoh. Sing terakhir bikasratil istighfar, dengan membaca memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar obat mujarab untuk menghilangkan dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita. Jangan sampai kita lewatkan istighfar. Selesai sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gunanya apa? Untuk menutupi kekurangan kita dalam sholat. Kadang nggih kula njenengan iki pas sholat iki nopo? Ilingi niku teng pasar nggih. Pikiran niku melayang-layang. Kadang sing barang sing ilang niku ketemu nggih teng dalam sholat. Maka itu dianjurkan selesai sholat kita istighfar. Supaya apa? Menutupi kekurangan kita yang ada dalam sholat. Dengan istighfar dihapus kekurangan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi niku, beliau seorang Nabi yang maksum, dijaga dari dosa dan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau nggih tetap istighfar. Boten-bosen-bosen istighfar. Boten bosan-bosan kanjeng Nabi niku ibadah. Yastaghfiru kulla yaumin mi'amarah. Saben dino kanjeng Nabi niku moco istighfar ping 100. Iki kanjeng Nabi. Jelas-jelas dijamin surga, tapi beliau tetap istighfar. Ya mungkin kalau kita, misalnya kalau jenengan dijamin surga, mandek ibadah mungkin. Wah, gawe apa ibadah? Gawe apa sholat pun dijamin surga? Gawe apa hadir majlis? Gawe apa sodako pun dijamin surga, tidak perlu sudah amal ibadah. Ini kalau kita. Tapi kanjeng Nabi jelas-jelas dijamin surga, tapi beliau tidak bosan-bosannya ibadah kepada Allah. Sampai nek pas sholat niku sekile abuh. Dari banyaknya sujud berdiri, tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Adza huwa dzunub. Penyakit sing paling berbahaya niki di penyakit dosa. Kalau penyakit yang ada pada tubuh manusia niki, ketika manusia tersebut meninggal, roh keluar dari jasadnya, niku penyakiti pun hilang. Tapi nek sing jenenge penyakit dosa niki, setelah dia sekalipun dia mati, niku penyakit dosa digowo mati. Sampai dibawa ke akhirat nanti, menentukan dia apakah dia min ahlil jannah ataupun min ahlin nar. Niki tuso, niki penyakit tuso tidak bisa hilang. Wa ma dawa'u, apa obat untuk menghilangkan penyakit dosa ini? Dawa'uhu al istighfar. Obat untuk menghilangkan penyakit dosa ini yaitu dengan memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mari kita isi hari-hari kita dengan melaksanakan perintah Allah yang perintahkan Allah, menjauhi larang Allah, dan hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dengan memperbanyak zikir, solawat, solat malam, membaca Al-Quran, istighfar, dan juga bersedekah. InsyaAllah amalan-amalan seperti inilah yang akan membawakan keberkahan bagi kita. Allah akan mengangkat derajat kita, Allah akan memuliakan kita baik di dunia dan juga di akhirat nanti. Dan insyaAllah kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Ini mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan karena sebentar lagi kita akan mendengarkan nasihat dari guru kita Al Habib Lutfi bin Yahya. Semoga apa yang nanti beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua, bisa kita bawa pulang, kita sampaikan kepada keluarga kita sehingga mereka dapat melaksanakan kebaikan amal-amal soleh mereka, menambah pahala si Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.